apa nak jadi dengan kita, rumah tangga kita. Kalau tuan-tuan lihat statistik, tanyalah Jaim, perceraian lebih banyak daripada pernikahan. Hak cerai itu lebih banyak. Nikah hari ini, nikah seorang, nikah dalam masa yang sama juga tuan-tuan, 7 cerai pasangan lain lah, bukan pasangan tadi. Banyak makin meningkat statistik perceraian. Sebab itu Jaim, alhamdulillah, inisiatif yang bagus tuan-tuan. Sebab di hadapan saya ni ada suami, ada isteri, dan ada bakal suami, ada bakal isteri. Cuba take note, ambil nota tuan-tuan dan puan-puan, beri perhatian. Slot saya cerita bab wanita ataupun isteri yang salehah. Sambungan ayat tadi tuan-tuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu. Suami qawwamuna 'alan nisaa'. Qawwam, qawwam kata ulama, amir. Dia adalah orang yang menyuruh, dia adalah orang yang memerintah, orang yang membimbing isteri. Alan nisa kepada isterinya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, disebabkan suami ada kelebihan berbanding dengan isteri. Apa kelebihan suami? Kekuatan akalnya. Orang suami ni panjang akal, puan-puan kena ingat. Kita selangkah, dia dah 5 langkah. Ni orang perempuan kena ingat, berhati-hati ya. Sebab, tapi dalam bab baik-baik tak ada masalah. Suami kita baik, jangan buruk sangka kat suami pula. Jangan curiga kat dia tuan-tuan. Kemana bang? Ke masjid? Masjidlah dia tuan-tuan. Jangan tanya banyak-banyak ya. Sebab kekuatan akal Allah bagi kat suami. Sebab itu orang perempuan kadang-kadang ada satu istilah ustazah ya. Dia kata apa? Orang perempuan ada 9 nafsu, orang lelaki satu nafsu. Betul. Salah tu. Orang perempuan ada 9 emosi, satu akal. Dia banyak, yalah, berarti dia banyak data, benda-benda dia fikirkan. Dia main dengan perasaan. Suami aku tak sayang aku ke? Suami aku ni tak suka aku ke? Aku ni dah gemuk ke? Aku ni makan banyak ke? Aku ni tak pandai masak ke? Dia banyak main dengan emosi dia tuan-tuan. Lepas tu dia cepat mengajuk. Orang lelaki-lelaki pun tak kisah tuan-tuan, sebab dia tak banyak emosi. Lepas tu dia tak cepat memujuk. Ha, tu lelaki-lelaki tuan-tuan eh? Tapi tuan-tuan, dia ada kelebihan akal dia, dia panjang. Satu, 9 akal, ada satu emosi lelaki-lelaki tuan-tuan. 9 akal, dia sempat berfikir. Sempat berfikir. Dia fikir macam mana nak tambah rezeki, macam mana nak tambah pendapatan. Kalau jam nak mengelak ke mana, tu lelaki-lelaki tuan-tuan. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kelebihan ialah kekuatan dia dari segi tenaga dia. Ada satu orang yang saya tak sadar tuan-tuan, tapi saya sedar diri. Berbanding orang perempuan, tengok ustazah lembut ya, ya. Halus mulus je, tapi bukan makhluk halus. Tengok pengusi, subhanallah ya. Bawa lepas makan tuan-tuan. Nak beritahunya kekuatan fizikal laki-laki lebih kat situ tuan-tuan. Yang ketiga kata ulama tuan-tuan, kekuatan dari segi pekerjaannya. Asal orang perempuan duduk kat rumah ya, mendidik anak-anak, mengasuh anak-anak. Dan disebabkan zaman sekarang tuan-tuan, dia semua naik harga, barang naik semua, tuan-tuan tak turun-turun. Maka orang perempuan terpaksa kerja jugalah untuk menyara hidup bersama dengan suami. Asalnya duduk di rumah, orang lelaki-lelaki keluar bekerja. Itu kelebihan lelaki-lelaki tuan-tuan. Wabima anfaku, dan nafkah. Orang lelaki-lelaki bagi nafkah kat orang perempuan. Walaupun ustazah kerja, ustazah tak wajib bagi nafkah kat suami. Suami bagi nafkah kat isteri ustazah. Tapi kalau nak sedekah tak ada masalah kan, nak bantu. Lepas tu tuan-tuan, Allah telah sambung ayat, fasalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Cerita buat lelaki-lelaki habis, masuk buat isteri pula. Fasalihat, maka isteri-isteri yang soleh. Apa maksud yang salah?
Kata ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir, isteri yang salihah itu ialah isteri yang menjalankan tanggungjawab agamanya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu al-mar'atu idza sallat khamsaha, bila mana seorang wanita, seorang isteri sembahyang lima waktu, wasamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wahassanat farjaha, dia jaga kehormatan maruah dirinya. Ini semua suruhan agama, tuan-tuan. Jaga sembahyang suruhan agama, tak ada kait dengan suami pun. Samat syahraha, puasa Ramadan, itu suruhan Allah, tak kait dengan suami pun. Wahassanat farjaha, dia jaga kehormatan maruah dirinya, tuan-tuan. Dia tutup aurat, dia tak terhege-hege tepi jalan. Ini juga suruhan agama. Baru datang yang keempat, tuan-tuan, wa ata'at ba'laha, dia taat suaminya. Maka dia akan masuk mana-mana syurga, dia akan masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dia suka. Itu kelebihan orang wanita yang salihah. Salihah itu ialah orang yang menjalankan tanggungjawab yang diperintahkan oleh agama. Datang nombor dua, tuan-tuan, qanitatun. Qanitat apa? Qanitat ialah taat. Taat pada siapa? Taat pada Allah dan suami. Kalau isteri taat pada Allah sahaja, sembahyang, puasa, umrah, tapi derhaka kat suami, tak dipanggil qanitatun. Dengan Allah dia taat, dengan suami dia taat, baru nama qanitatun. Qanitatun taat dua-dua, Allah dan suami. Hafizatun lil ghaib, dan dia menjaga pula ketika suaminya tak ada. Jaga apa? Jaga harta suami, jaga nama suami, jaga anak-anak suami, jaga rumah suami. Kemudian dia jaga dirinya pula sebagai isteri dan suami.